keluar lagi Panther punya orang Bengalon. Ini Bengalon arah Muara Wahau di kilometer 110 nih, Panther kuning nih, mantap nih warnanya. Nih kita juluki Panther Bumblebee. Kita mau tes nih, kebetulan orangnya sudah mau ngambil juga. Nih ada sebagian tamu juga yang melihat. Kita mau tes dulu nanti. Ini untuk bannya kita gunakan ukuran besar. Bannya kita gunakan Badak Extreme di ukuran 33x10x50 ya. Ini ring 15. Ini transfernya. Dan kaki-kaki depannya seperti biasanya. Ini mantap ya. Ini banyak tamunya juga di bengkel mobil Fajar Sian. Ini bapaknya. Ini suasana sore hari di bengkel mobil Fajar Sian. Ini matahari sudah arah mau terbenam. Ini kita mau mengeluarkan Panther kuning Bumblebee ya. Ini kebetulan orangnya sudah ada, jadi kita mau tes kalian nanti langsung dibawa orangnya. Ini kebetulan ada L300 untuk Euro 4. Ini sepertinya bau-bau modifikasi 4x4 ini. Ini di Jalan Poros Samarinda Bontang ya, tepatnya di Kebun Agung. Ini bengkel mobil Fajar Sian. Ini gerbangnya kelihatan sekali, bengkel Aan. Jadi buat teman-teman yang nanya, langsung aja kalau mau main ke bengkel, datang aja ke bengkel dan tanya-tanya harga atau mau lihat unitnya yang kita modifikasi. Oke teman-teman, kita langsung aja kita tes Panther-nya. Ini tempat kita sih, tempat kita biasa ngetes ya, di belakang perumahan. Ini lumpurnya lumayan dalam juga sudah, walaupun beberapa hari ini tidak turun hujan tapi masih ada genangan lumpur. Coba kita lihat sendiri. Itu lumpurnya lumayan dalam ya. Ini tenaganya juga mantap nih Panther-nya. Jadi walaupun bannya kita rubah besar, ini untuk mesinnya sangat bertenaga ya. Mantap memang. Kita coba di tanjakan Gunung Perumahan tadi itu, biasanya kita gunakan gigi 1, tapi untuk Panther ini benar-benar mantap nih. Gigi 2 masih mau nanjak. Ini Panther-nya, Panther yang turbo ya. Jadi tenaganya mantap. Bisa kita lihat juga. Lumpurnya lumayan dalam sudah. Tapi Panther-nya bisa melewatinya dengan mudah. Ini modifikasi bengkel mobil Fajar Sekian ya. Jadi kalau kalian ingat 4x4, kalian harus ingat bengkel mobil Fajar Sekian. Ini sekarang untuk unit Panther nih, kita rubah bannya menjadi besar tapi tidak mengurangi tenaganya ya. Tenaganya benar-benar mantap ini. Benar-benar bertenaga ini. Ini baru mantap ini, seperti truk monster karena kelihatan besar dan tinggi ini. Ini mungkin kalau untuk muatan sawit di jalan yang jelek nggak bakal sangkut nih, kalaupun masih belum dalam lumpurnya pasti bisa lewat ini. Tenaganya mantap memang.